Salam berjumpa, saya Aulia Rifani SA. Saat ini berada pada workshop alat berat PT Patraco. Hari ini saya mencoba mengenalkan beberapa alat konstruksi yang ada di sini. Sebagaimana kita ketahui, alat-alat konstruksi itu ada yang pertama adalah eskavator, yang ini. Kemudian ada forklift. Kemudian ada, ayo kita bagi ke belakang. Ada generator, genset. Ada yang ini, mesin pemadat, dikenal dengan paving, alat pemadat. Ini yang kecil, ini yang menengah. Di belakang ada juga yang besar. Selanjutnya mungkin saya akan perkenalkan untuk eskavator yang mini ini, yang biasa dipakai di konstruksi, yaitu yang coba kita bagian depan ini akan saya coba jelaskan. Nah, sebagaimana kita ketahui, ini eskavator ini adalah kelas yang paling populer untuk dunia konstruksi, terutama untuk dipakai di kota, karena dia tidak memakai tempat yang lebar, ringan, dan suaranya tidak mengganggu, dan mobilisasinya ketika dia berputar pun tidak mengganggu. Lebar sepatu 400 cm. Ini tempat sistem pemberian pelumas untuk swing bearing, tempat dia berputar. Nah, kemudian saya akan perkenalkan juga, ini adalah blade namanya, yang mana di dalam dunia konstruksi setelah tanah itu digali, maka didatarkan dengan ini, dengan blade ini. Mesin ini mempunyai tenaga lebih kurang 63 HP atau setara dengan 50 kW. Mari kita lihat untuk penjelasan mengenai mesin. Mesin ini bodi tutupnya terbuat dari plat besi tebal. Kita pastikan ini kualitas baik. Semua material ini terdiri dari plat yang sangat tebal, baik. Nah, kita mulai dengan engine. Ini menggunakan engine 4 TNV98 merek Yanmar. Mesin ini memakai sistem seperti turbo, yaitu digantikan namanya EGR, yaitu gas buang ini sebagian dibakar kembali ke dalam sistem sehingga menghasilkan efisiensi. Ini EGR, jadi bersumber dari gas buang yang dimanfaatkan kembali. Nah, mesin ini menghasilkan 50 kW setara dengan 64 HP. Mesin ini sudah untuk pengaturan gasnya, ini sudah memakai elektronik, yaitu hanya memakai kabel. Ini mesin Yanmar. Semua sistem di sini sudah mempunyai sensor. Eskavator ini digerakkan dengan mesin Yanmar 4 TNV98 sekelas dengan 3300 cc. Untuk kalau di HP-nya lebih kurang 63, kalau di KW-nya lebih kurang itu di 50 KW. Nah, mesin ini telah memakai teknologi modern, yaitu pemanfaatan gas buang. Ini kita sambil dari pemanfaatan gas buang. Sebagian gas buang ini dimanfaatkan kembali untuk dibakar kembali. Kalau di teknik lainnya adalah turbo, tapi ini hampir sama fungsi dengan turbo, yaitu pemanfaatan gas buang. Manfaat dari pemanfaatan gas buang ini, EGR ini, adalah supaya terjadi pembakaran maksimal sehingga menghemat bahan bakar. Nah, jadi keunggulan mesin ini adalah hemat bahan bakar. Mesin ini dikontrol secara elektronik semuanya. Ini adalah kontrol elektroniknya. Kita kenal dengan ACM. Ini ACM adalah untuk mesin. Ya, karena dia dikontrol oleh elektronik, maka semuanya disampaikan melewat sensor. Ini adalah sensor udara. Maka sensor ini mengirim informasi ke ACM bahwa jika terjadi penyumbatan atau ini perlu diganti. Dari ACM akan tampil di monitor. Begitu juga mesin ini telah memakai
sistem RPM-nya atau kendali kecepatan mesin ini tidak lagi mekanikal tapi sudah elektrikal. Jadi mesin ini hanya diperintah oleh kabel untuk naik atau turun RPM mesin. Nah, jadi kemudian ini juga tersambung ke kembali lagi ke SEM mesin. Nah, semuanya sudah by sensor semua mesin-mesin ini. Ini filter solar, ini filter solar juga, ini filter solar juga. Tapi ini lebih difungsikan untuk filter melihat apakah solar bercampur dengan air tidak. Namanya water separator. Ini adalah AC untuk mendinginkan kabin. Kalau kita bekerja di daerah yang banyak atau hutan atau yang mana banyak hewan-hewan liar seperti serangga, lebah, itu kabinnya harus kita pakai AC. Kalau enggak itu membahayakan operator. Ini pompa hidrolik yang mana memberikan tenaga kepada semua sistem. Mesin akan mengirimkan putaran pada pompa. Pompa akan mengirimkan mendistribusikan di control valve yang pernah kita yang kita tahu itu tuas-tuasnya maju mundur kanan kiri dan mengirim juga ke travel motor dan swing. Selanjutnya walaupun mesin ini sudah full elektronik tapi beberapa bagian penting dari mesin ini tetap kita pertahankan yaitu konvensional. Coba lihat seperti sini. Ini adalah sistem pembakar suplai bahan bakar tetap memakai pompa rotak. Nah, jadi kita tetap harus mesin ini ramah di teknisi siapapun. Ini sensor untuk oli. Ini sensor untuk radiator panas. Sebelah sini kita, Pak Jai. Ya. Baiklah, saya lanjutkan. Di kipas radiator itu dia sistemnya di sini adalah menghisap udara. Jadi ini radiator untuk mendinginkan mesin karena air di dalam mesin itu berputar melalui didinginkan oleh radiator. Radiator mengirim air dingin ke mesin, kemudian air yang dipanas di mesin kembali lagi ke radiator. Di sebelah sini adalah coba sebelah sini Pak Jai. Sebelah sini adalah water coolant. Jadi oli hidrolik yang setelah selesai bekerja dia biasanya panas maka didinginkan oleh oil cooler ini. Jadi ini oil cooler, ini water cooler. Ini adalah kondensor untuk AC. Jadi AC di dalam kabin, di sini udara panasnya dirobah menjadi dingin karena sistem freon tadi. Jadi mesin ini sangat sederhana sebetulnya, mudah dipelajari, mudah dimengerti. Kabinnya cukup tebal, ini besi semua, bukan semen, bukan beton, ini besi semua. Jadi semua material ini kita pastikan material yang paling baik untuk kelasnya. Begitu juga AC, sangat mudah mengurusnya. Jadi ya tidak ada yang rumit sepertinya di mesin ini. Sepanjang para pemilik eskavator atau operator mau membaca petunjuk-petunjuk. Biasanya di dalam kabin itu sudah ada itu petunjuknya. Apa yang harus dilakukan tiap hari, apa yang dilakukan tiap minggu, semua sudah ada. Tinggal ya kemauan pemilik saja lagi dan operator untuk taat pada aturan. Mesin ini sangat mudah ininya perawatannya. Sama karena semua tempat pengisian gemuk sudah di atas, tidak perlu lagi kita ke bawah. Silakan dilihat ini. Ini adalah sistem udara panasnya sudah dilengkapi dengan jaket. Jadi udara dari knalpot tidak lagi masuk terpengaruh di dalam kabin. Jadi semua informasi dari mesin ini apapun tentang AC semuanya akan masuk ke SEM. SEM akan menyampaikan ke monitor apa yang terjadi. Nah, jadi sangat mudah mengurus mesin ini. Tinggal
buka monitor, lihat kode apa yang terjadi, kemudian di kode itu kan ada terjemahannya apakah yang terjadi, silakan apa yang mau diperbaiki. Jadi sangat mudah untuk mengurus mesin ini, tidaklah terlalu sulit, tidaklah terlalu banyak teknologi yang tinggi. Saya yakin siapapun bisa mengurus mesin ini dengan baik, karena mesin ini tidak kita pakai protokol lagi, pakai namanya password-password di monitor, tidak. Kita ketika seseorang sudah membeli merek kita, semuanya kita kasihkan, jadi mereka tidak perlu lagi bergantung pada kita, kecuali dukungan-dukungan tentang ada yang mereka tidak tahu, silakan kita layani secara online. Karena bagaimanapun kita tahu mesin ini sebuah investasi, dan investasi ini harus cepat kembali modal, break even point dengan baik. Ya kalau bisa dalam 2 tahun, mengapa harus lama? Sehingga ya kalau orang pengusaha, kalau break even pointnya dia cepat kembali modal, dia pasti akan belanja lagi. Ya, jadi prinsip kita di Patrako, produsen tumbuh, konsumen juga tumbuh, sama-sama beruntung. Ya, semua alat-alat ini bisa dibeli online sebetulnya, karena ini udah mirip otomotif semuanya, jadi tidak ada keraguan. Sebetulnya udah mini, ini sebetulnya AC. AC ini juga sama di otomotif, dia 12 volt juga. Condensing juga sama di AC 12 volt juga. Jadi tidak ada yang ditakutkan tentang mesin ini. Kita akan berikan semuanya apa yang dibutuhkan. Dan layanan online kita, servis kita 24 jam, itu dihandle oleh beberapa orang. Nah, jadi untuk jangan ada keraguan tentang produk kita, karena sangat ramah teknologinya, sehingga tidak ada kekhawatiran mesin ini rusak lebih dari 2 jam, kita pastikan. Sepanjang pemilik atau usernya melaksanakan aturannya, ya mudah-mudahan mereka sangat mudah mengurusnya sebetulnya. Tidak ada yang rumit di sini. Semuanya serba sederhana. Ini Anda lihat semua sangat sederhana. Mungkin berbanding bedalah dengan mesin lain yang semua sangat rumit. Jadi kita berikan nanti ada buku, ada tutorial, semuanya kita serahkan. Ya kita pastikan dalam satu hari itu 30% tentang mesin ini pasti diserap oleh operator atau pemiliknya. Baiklah, sekian informasi dari kami tentang produk Patrako Excavator. Wassalam.